Pemirsa, skema pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara akan dilakukan dalam 3 tahapan prioritas mulai bulan September mendatang. Pemindahan ini dilakukan dalam skema 3 penapisan atau penyaringan yang ditentukan berdasarkan kesiapan hunian dan fungsi serta peran kelembagaan. Prioritas pertama akan diisi 4 kementerian koordinator dan Kemenko bersamaan dengan Sekjen DPR RI, Sekjen DPD, Sekjen MPR, sejumlah kementerian hingga kejaksaan. Menpan RB juga mengungkap rencananya tahap pertama pemindahan ASN dilaksanakan akan mulai bulan September mendatang. Pantesan. Nanti kita lewat yang aspal, terus yang tanah, dan mulai dari tanah itu pemadatan, baru ini baru aspal tentunya. Nah, ini makanya saya berhenti, manajemen konstruksinya, manajemen konstruksinya memang dihitung betul. Lalu bagaimana proses pemindahan IKN ke Ibu Kota Negara? Setidaknya ada beberapa prinsip. Akhirnya kita putuskan ini. Pertama, semua pegawai ASN, KL pada satuan kerja pejabat akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara. Yang pertama. Dulu kan kementerian ini dulu. Oh, ini deputi ini dulu. Sekarang sudah dibagi rata, ini disepakati, dan ini rapat sudah berulang-ulang dengan seluruh kementerian lembaga para sekjen. Jadi Kemenpan RB telah menggelar rapat puluhan kali dengan kementerian lembaga. Yang kedua, skema pemindahan pegawai ASN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Penapisannya seperti apa nanti akan saya sampaikan detail di belakang. Yang berikutnya, setiap pegawai ASN akan mendapat satu unit hunian apartemen. Ya, prinsipnya itu.